Diagram dan informasi berikut diambil dari websitenya Pajak English Group, yaitu big.dk. Lokasi Mountain Dwellings ini tidak jauh dengan VM Houses karya BIG dan GDS, di mana pada diagram ini terlihat gambar masa bangunan VM Houses berwarna hitam yang ada di bawah, di mana pemilik, pengembang, dan ukuran site-nya juga sama. Mountain Dwellings memiliki program 1/3 housing dan 2/3 parking. BIG meletakkan posisi masa housing diletakkan di atas masa bangunan parkir, memberikan perbedaan ketinggian pada satu sisi dan lainnya sehingga memberikan suatu kemiringan pada masa bangunan. Ketinggian maksimum bangunan ini pun juga dibuat lebih rendah untuk mengakomodir atau memaksimalkan konteks view bagi bangunan VM houses dan juga mountain dwellings. Sirkulasi parkir pada bangunan ini dibuat menerus sampai dengan level 10. Lalu BIG membuat grid bangunan 10x10 sebagai pembagi unit apartment yang dapat menciptakan sampai dengan 80 unit apartments. Terima kasih sudah menonton video ini, dan secara khusus terima kasih untuk Joachim, salah satu penghuni apartemen Mountain Dwellings yang sudah mengundang kami masuk dalam apartemennya yang indah ini.